Assalamualaikum, bertemu lagi dalam Cheese SB Channel. So, video kali ini cara nak buat thumbnail YouTube di smartphone. So, jangan buang masa. Jom kita mulakan. Okey, yang pertama anda pergi ke Google Play ataupun App Store, anda download Pixel Lab. So, saya sudah download. So, inilah Pixel Lab. Okey. Okey, lepas tu saya pergi ke Google, lepas tu saya search Forza Horizon 4. So, saya download gambar yang ni. Okey. Setelah anda download Pixel Lab, anda buka aplikasi Pixel Lab dan untuk menambah gambar. Tapi sebelum menambah gambar, anda perlulah pergi ke size dan pilih kat sini, pilih image size. Dan pilih custom dan cari YouTube thumbnail dan tekan OK. OK, sekarang kita perlu cari gambar, tekan tambah atas dan from gallery. OK, sekarang saya menggunakan gambar yang telah saya download tadi ataupun gambar yang ada screenshot game anda ataupun video anda. OK, so tekan kanan bawah tanda right. Lepas tu kita fitkan image supaya sesuai dengan garisan hijau tu. Alright dah. So lepas tu kita tambah perkataan. So untuk tambah perkataan, tekan tambah sekali lagi dan tekan text. So ini text dia. So untuk nak edit, kita perlu tekan dua kali pada text ni. So dia akan muncul macam ni. Dan kita tulislah apa-apa yang kita nak. So saya tulis kereta paling laju. Lepas tu tekan done. Lepas tu tekan OK. So panjangkan sikit. So untuk merubah warna, pergi ke text A ni dan pergi ke color. Ini color. Dan pilihlah color yang anda nak. So saya pilih color warna kuning. Lepas tu tekan right. Alright. So lepas tu nak nampak jelaskan lagi, kita perlukan stroke. So saya tekan stroke kat sini. Tekan A number. Lepas tu saya terangkan lagi. Terangkan lagi. Okey, dah. Lepas tu saya tekan tanda right sebelah kanan atas. Okey. Lepas tu untuk nampak macam ada shadow sikit, so saya menggunakan shadow kat sini. Lepas tu tekan enable. So shadow, saya menggunakan shadow warna hitam. So anda boleh nampak kat sini opacity. So saya tekan 100% supaya nampak lebih jelas perkataan tu. Lepas tu tekan right sebelah kanan atas. So untuk save pula thumbnail ni, so anda perlu pergi ke titik 3 bahagian atas kanan. Lepas tu anda tekan save to gallery. Okey, dah save. So anda boleh nak cuba di rumah membuat thumbnail anda sendiri menggunakan smartphone. Okey. So jika video ini video yang bermanfaat, anda boleh tekan button share. Okey, so jika anda suka channel ini, anda boleh tekan button like, button share dan button subscribe. Okey. So rasa itu saja untuk video kali ini. Jumpa lagi pada episod akan datang. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi.